apa Jo? Ketemu lagi di channel Kusnadi DJ. Hari ini kita mau nge-review mie dari negara tetangga ya. Wah, mie luar negeri ceceknya. Itu mie dari ceceknya sih benar itu. Oh, bukan ceceknya. Benar-benar nih. Oh, mie dari Malaysia ya. Mie Maggi, ada kita beli dua rasa, bukan beli ya, kita dikasih oleh sahabat Jo namanya Ricky Julkarnain. Wah, terima kasih bro udah kasih kita mie ya. Like lah buat Jo. Yang suka nih sahabat Jo ngasih mie biar kita nge-review. Ah, kita beli dua rasa, mie pedas giler ya. Kalau bahasa Malaysia giler tuh pedas gila. Kalau kita di pedas gila, kalau dia tuh giler. Rasa tom yam sama rasa Ini rasa tom yam. Nah, yang ini rasa kari ayam. Wow. Rasa kari ayam. Dan ini informasinya nih, ini ayam yang bakar. Wah, ayam bakar. Oh, ini lupa ini. Ayam bakar. Oke. Maklum udah lapar, coy. Jadi salah ngomong. Nah, kawan-kawan, jo informasi yang kita dapat di intelijen atau gimana ya. Ini katanya mie yang super pedas di Malaysia. Tapi kita enggak tahu nih pedas apa enggak. Nah, sekarang kita cobain dulu ya. Dan sebelum kita cobain dan lanjut ke videonya ya. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan di-share ke media sosial kalian ya. Oke. Sekarang kita berdoa dulu. Berdoa selesai, kita cobain yang apa tuh, Ma? Tom yam. Yang tom yam dulu ya. Wah, ini sedap napa ya nih. Lumayan pedas. Suara habis. Kok suara saya habis ya? Luar biasa. Tekstur mie-nya lembut. Tapi agak asam-asam ya. Asam-asam. Apa dikasih cuka atau dikasih limau ya, limau jeruk gitu. Rasa asam-asamnya itu memang identik dengan rasa tom yam lah, ya kan? Yuta, sedap nih. Coba lah, yuk, kak. Nih, coba lah, yuk. Ya. Tapi untuk ke tingkat kepedasannya nih, masih lebih pedas yang samyang kemarin ya. Untuk samyang itu lebih pedas, ya super lah pokoknya. Ini masih kurang pedas. Kemarin saya makan samyang tambah pohon cabai itu hancur pedas, hancur pedas. Ih. Hancur. Nggak kayak mie sedap ya, tapi lebih enak mie sedap nih. Kalau di Malaysia ada mie sedap nggak ya? Ada lah kali ya. Impor. Nah, kawan-kawan Jo, daerah saya ya, Kabupaten Sambas, itu perbatasan langsung dengan negara Malaysia nih. Dan juga bordernya udah diresmikan oleh Presiden. Letaknya di Kecamatan Naruk, Sajingan Besar ya, PLBN Naruk namanya. Jadi dekat mau ke Malaysia itu dekat 1.5 jam jarak nyampe dari Aruk. Makan Jo. Oke. Kita cobain ya. Yang kedua. Ini angkat deh ya. Ini boleh angkat. Mau kali. Cincin kita coba ya, yang rasa ayam bakar nih. Apakah lebih pedas ataupun lebih, wah. Kalau dilihat dari tekstur mie-nya, ini lebih halus ya daripada mie tom yang tadi ya.
pastorminya lebih halus. Oke, cobain dulu ya. Ini bumbunya lebih berasa ke kari-kari ya, ataupun kayak kari. Kalau mie di Indonesia kayak mie kari ya. Kalau di Malaysia mungkin nasi ayam bakar. Tapi rasa ayam bakar ini belum terasa di mana rasa letak ayam bakarnya ini ya. Kalau ayam bakar itu kan biasanya kayak angus-angus kan? Ini tidak ada angus-angus ini. Makan coy. Lumayan asin ya, ini agak asin nih. Mie pedas giler, kalau di Indonesia mie pedas gila. Cobain yuk. Makan, Je, makan Jo. Lumayan berasa di akhir pedasnya Jo. Pedas giler. Awal-awal gua bilang enggak pedas, rupanya pedas di akhir-akhir. Yang penas-penas ya. Panas di akhir kayak mesin Yamaha tuh kan. Mesin Honda. Makan. Kita sikat habis. Oke, Jo habis. Oke, sahabat Jo, kita tadi udah mengereview ya mie Malaysia pedas giler. Luar biasa pedas-pedasnya memang di akhir ya. Saya merasakannya tuh memang pedas-pedasnya di akhir, dan di bibir saya ini mulai kayak ngembang-ngembang gimana gitu kan. Wah, pedas giler memang enggak. Ah, pas lah namanya tuh memang pedas giler ya. Pedas gila kalau kita di sini. Jadi sahabat Jo ya, jangan lupain dukung terus dong, jangan pesan diri, jangan ngegas dong. Ya, terima kasih udah nonton video kesini dan selalu dukung dengan video apa tuh? Video Squash Nadi DJ ya. Sekian dan terima kasih dari video dari saya. Selamat malam sahabat Jo, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Amin.